Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala wa, ala wa Yang saya hormati, Ananda Haja Siti Hani Atunisa LLB MH CRGP, selaku ke ketua sekolah tinggi ilmu fiqih Syekh Nawawi Tanara beserta seluruh sivitas akademika Al-Mukarram Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa dari Al-Azhar al Mesir Dr. Anda Samsul Munir Amin MA penulis biografi Syekh Nawawi Al-Bentani, Ki Haji Ismail Khalili selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhajirin Bangkalan, Ketua PCI NU Mesir, Panitia Penyelenggara, para pembicara, moderator, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita Panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu dalam kesempatan yang baik ini. Hadirin yang saya hormati, Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan ulama yang mempunyai pengaruh besar pada perkembangan. pemahaman Islam di Indonesia. Beliau bernama langsung atau bernama lengkap Abu Abdullah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani lahir di Tanara, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi dan kemudian menjadi ulama besar al marjaul ilm dan maha guru grand sheikh di Masjid Al Haram sebagaimana beliau diberikan juga gelar oleh para ulama melalui kitab-kitab beliau yang diterbitkan di Mesir dengan gelar gelar min ayana min ayani ulama al qarn al rabi 'ashara lil hijrah Artinya ulama besar abad ke-14 Hijrah. Dan di Tanah Hijaz disebut juga sebagai Sayyidul Ulama'il Hijaz. Artinya pemimpin ulama' di Tanah Hijaz. Dalam Kamus Al-Munjid yang dikarang oleh Louis Maghlob, seorang yang beragama Kristen Mesir, di sana disebutkan bahawa بليو النواوي الجاوي فقيه شافعي متصوف غلب عليه التفسير ولد في جاوه ثم انتقل الى مكه وله مصنفات كثيره شيخ نواويته لويس مغلوب مرفقا الي فقه شافعي مذهب شافعي Ali tasawuf dan unggul di bidang tafsir dilahirkan di tanah Jawa kemudian pindah ke Mekah dan beliau mempunyai banyak karangan kitab dalam berbagai ilmu pengetahuan beliau wafat pada 1314 Hijriah atau 1897 Masehi dan dimakamkan di Ma'la Ma di Mekah Pengaruh Syekh Nawawi terhadap pemahaman Islam di Nusantara, terutama bersumber dari murid-muridnya dan karya tulisnya. Murid-murid beliau banyak yang menjadi ulama besar, Nusantara, dan beberapa menjadi pendiri organisasi keagamaan. Mereka lah yang kemudian meneruskan transmisi keilmuan atau sanad almiyah kepada umat Islam. Beliau, beliau, memiliki banyak karangan ilmiah di berbagai bidang. Teologi, fikih, akhlak, tafsir, dan juga tasawuf. Buku-buku beliau sampai saat ini masih menjadi mukarrar kurikulum wajib di berbagai pesantren di Nusantara. Bahkan pikiran dan fatwa beliau sampai saat ini masih menjadi pedoman dan pegangan umat Islam di Nusantara dalam melaksanakan amalia ibadah sehari-hari. Di antara kitab-kitabnya juga ada yang dijadikan tesis ataupun disertasi di berbagai universitas. Antara lainnya ada tentang tafsirnya yang berjudul dalam tesis itu Muhammad Nawawi wa man haju tafsirihi. Muhammad Nawawi dan metode penafsirannya. Dan tentang tasawuf, beliau juga dijadikan bahan tesis di McGill University, Kanada, dengan judul Sufism in Indonesia and Analysis of Nawawi al-Bantani Salalimul Fudalah yang ditulis oleh Prof. Dr. Sri Mulyati, MA. Hadirin yang berbahagia, <tuh> corak pemikiran Syekh Nawawi adalah moderat atau wasati, inovatif, makhariji, dan tetap ketat mempertahankan metodologi manhaji. Corak pemikiran tersebut bisa dilacak dari buku-buku karya beliau di bidang teologi, fikih, tafsir, dan tasawufnya. Dalam teologi, ilmu kalam, Syekh Nawawi mempopulerkan pendekatan proporsional dari dua pendekatan dalam ilmu kalam yang saling berlawanan, yaitu pendekatan fatalis, jabari, dan pendekatan rasionalis Mu'tazili. Pendekatan fatalis jabari meyakini bahwa semua perbuatan manusia pada dasarnya telah ditentukan dan diatur secara tel oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia hanya mengikuti semua ketentuan tersebut. Manusia hanya wayang saja. Sedangkan pendekatan rasionalis atau mu'tazili meyakini bahwa manusia <tuh> mempunyai kemampuan dan kekuasaan penuh untuk menentukan dan memilih apa yang dilakukannya. Sikap tengah beliau tergambar dalam kitabnya Fathul Majid yang mengatakan walhasil anna alwajib i'tiqad anna ba'dal af'alil al abdi anna بعض افعال العبد مصادره باختياره كحركه البطش فهو مخلوق لله تعالى مكتسب للعبد والبعض الاخر باضطراره كحركه المرتعش فهو مخلوق دون المكتسب Kesimpulannya, yang wajib diyakini adalah bahwa sebagian dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu merupakan pilihan dirinya secara sadar, seperti gerakan yang kuat. Hal ini <tuh> sesungguhnya merupakan... Ciptaan Allah, namun dibarengi dengan perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh manusia. Sedangkan sebagian lain aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu merupakan keterpaksaan yang tidak ada pilihan bagi manusia itirari misalnya gerakan orang gemetar yang sungguhnya merupakan ciptaan Allah yang tidak ada pilihan bagi manusia kecuali menerimanya. Beliau menyatakan pandangan beliau inilah yang menjadi pandangan yang sahih bagi ahlu sunnah wal jamaah wa madhabu ahlu sunnati wa annahu abdi في أفعاله الاختيارية إلا الكسب فليس للعبد تأثير تأثير ما فهو مجبور باطنا مختار ظاهرا وليس فعل العبد بالاختيار المحض بالإجبار المحض ولا بالاختيار المحض بل أمر بين الأمرين menurut Al sunnah wal jamaah bahwa apa yang dilakukan oleh manusia secara sadar tidak lebih dari kasab, dari usaha, dari al-qasd, al-azm, wal-qasdu, wal-ikhtiar. Wal melakukan aktivitas secara sadar yang tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap hasilnya. Manusia pada hakikatnya secara batin Terpaksa, tapi secara zahir dapat memilih. Artinya, secara lahir dia berikhtiar, secara batin dia menyerahkan segalanya pada Allah. Apa yang dilakukan oleh manusia bukanlah semata-mata keterpaksaan, juga bukan semata-mata pilihan dirinya, akan tapi di antara keduanya. Syekh Nawawi sangat teguh menggunakan metode dalam setiap penetapan hukum agama. Bagi beliau orang yang tidak memiliki kemampuan tersebut harus mengikuti atau taklid pada orang yang dikenal alim dalam hal ini. Pendapat beliau tersebut dapat dilihat pada kitab Nihayatul Zain yang menyatakan wa yajibu ala man lam yakun fihi ahliyatul ijtihadil mutlaqi أن يقلد في الفروق واحدا من الائمه الاربعه المشهورين وهو الامام الشافعي والامام ابو حنيفه والامام مالك والامام احمد بن حنبل رضي الله عنه والدليل على ذلك قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وجب الله السؤال على من لم يعلم ويلزم عليه الاخذ بقول العلم بقول العالم ولا يجوز تقليد غير هؤلاء الاربعه من باقي المجتهدين في الفروع مثل الامام سفيان الثوري سفيان ابن عيينه عبد الرحمن ابن عمر الاوزاعي ولا يجوز ايضا ...taqlid wahidin min akabirus sahaba... ...li'anna mazahibahum lam tutbat walam tudawad. Wajib bagi orang yang tidak mempunyai kompetensi... ...menjadi mutlak-mutlak untuk mengikuti salah satu... ...dari imam mazhab empat... yakni imam Syafi'i, imam Abu Hanifah, imam Malik... ...dan imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran... Jika kalian tidak tahu, bertanyalah kepada ahlinya. Allah mewajibkan orang yang tidak tahu untuk bertanya dan mengambil pendapat ulama yang lebih alim, taklid, dalam hal ini terutama dalam masalah-masalah furuk, tidak dibenarkan bertaklid kepada selain keempat imam mazhab itu. Misalnya mengikuti yang lain seperti pendapat Imam Sofyan al Sofyan ibnu Uyayna, atau Abdurrahman bin Umar al-Auza'i atau Imam Auza'i. Begitu juga bertakrir kepada salah satu dari sahabat dengan alasan karena pendapat madhab mereka belum tersistematisasi dan tidak terbukukan. Syekh Nawawi juga sangat progresif dalam menetapkan hukum agama. Dalam hal terdapat pendapat ulama sebelumnya, tetapi pendapat tersebut dipandang tidak sesuai dengan konteks, artinya sudah tidak tepat lagi yang ada saat itu, maka pendapat itu harus dikaji ulang. ada tuh dan dirumuskan hukum baru yang lebih sesuai dengan konteks. Misalnya dalam mengalokasikan dana zakat, para ulama syafi'iyah menyatakan harus dialokasikan secara merata kepada delapan asnaf. Namun Syekh Nawawi mengatakan atau berpandangan bahwa pendapat ini sulit untuk diterapkan saat ini. Tidak semua daerah bisa menerapkan itu. Beliau mengatakan ada, minas, minas ini adalah sulit sekali. Oleh karena ini dalam konteks saat ini dibolehkan mengalokasikan dana zakat hanya kepada tiga asnaf saja. Bahkan beliau mengatakan walau kana syafi'i hayyan Seandainya Imam Syafi'i masih hidup tentu akan menfatwakan seperti itu juga. Dalam bidang tafsir Syekh Nawawi ketika menafsirkan ayat khudu khidrakum selain ditafsiri supaya menjaga diri dari musuh dengan sekuat tenaga beliau juga mengatakan wahadil ayat tadullu ala wujubil hidri anjame'il madara al-madnuna Wabihazat tariq kanal iqdam alal ilaj biddawa wal ihtiraz anil waba wa anil culusi tahtal jidari ilmail wajiban. Artinya uh, karena itu menurut Syekh Nawawi ayat ini juga menggambarkan wajibnya kita berusaha berhati-hati untuk menjaga diri kita dari berbagai bahaya yang diduga akan datang. Wujubil an jami'il madar al yang diduga akan datang. Karena itu maka berobat, menghindari, menjaga diri dari wabah penyakit atau dari uh, jidar yaitu tembok yang mereng yang akan jatuh menghindarinya adalah wajib. Ini pandangan dari Syekh Nawawi. Begitu juga ketika menafsirkan Al-Quran surat Al-Hud. Uma kana rabbuka liuhulikal qura bi zulmin wa, wa muslihun. Yang artinya Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri secara zalim. Selama penduduk orangnya berbuat kebaikan. Beliau menafsirkan bahwa azab langsung azabul istiqsal, itu tidak akan diturunkan oleh Allah karena sesuatu kaum itu mu'takidin al-syirki yaitu berakidah syirik semata-mata ya bahkan turunnya siksa langsung itu azabul istiqsal itu bukan karena syirik apabila buruk muamalahnya dan mereka menyakiti sama satu, sama lain dan berbuat zalim kepada makhluk. Itu yang bisa menimbulkan siksa. Dan bahkan beliau mengatakan al ibad ala hukuk inda tazahumil hukuk. Karena itu didahulukan hak-hak hamba daripada hak-hak Allah Ketika terjadi benturan hak antara hak Allah dan hak hamba, Imam Syekh Nawawi yang harus didahulukan hak hambanya itu. Jadi Allah membiarkan haknya dulu daripada uh, haknya diri, dah haknya Allah daripada hak hambanya. Saudara-saudara sekalian, pikiran Syekh Nawawi banyak yang masih relevan untuk dikonstruksikan di era modern saat ini. Misalnya pandangan beliau terkait penetapan kebijakan publik. Menurut beliau pemerintah sebagai ulil amri mempunyai kewenangan secara agama untuk menetapkan dan harus dipatuhi. Meskipun secara fikih ada pandangan yang berbeda dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini beliau berkata, wa inna ma wajaba امتثال أمره في ذلك وسنة واجب امتثال أمره في ذلك لأنه إذا أمر بواجب تأكد وجوبه وإذا أمر بمندوب وجب وإن أمر بمباح إن كان فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب sehingga wajib mengikuti keputusan pemerintah karena jika pemerintah sudah memutuskan sesuatu yang wajib oleh syariah maka wajibnya atau hukumnya mengikuti keputusan tersebut menjadi muakkad menjadi kuat dan jika pemerintah memutuskan sesuatu yang disunahkan oleh syariat maka hukumnya menjadi wajib mengikutinya. Dan bahkan jika lo pemerintah mengusulkan sesuatu yang mubah, yang bulah boleh saja menurut syariah, tapi ketika diputuskan wajib oleh pemerintah, kalau mengandung kemaslahatan umum bagi masyarakat, seperti larangan merokok misalnya, maka hukumnya wajib mengikuti keputusan tersebut. Oleh karena itu, saya menyambut baik dilaksanakannya acara ini yang merupakan upaya untuk menggali dan merevitalisasi pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani. Kebanggaan kita pada Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama asal Nusantara yang menjadi Grand Syekh di Masjid Al-Haram pada media tahun 1800-an seyogianya kita wujudkan dalam upaya menggali, membangun serta merusuk, merumuskan kembali pemikiran-pemikiran beliau yang relevan dengan tuntutan perkembangan zaman. Saya berharap seluruh peserta webinar dapat pula memberikan gagasan-gagasan terbaiknya agar selanjutnya dapat memberi kemanfaatan yang lebih luas dalam konteks pembangunan umat dan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya. dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.